Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview mod busit terbaru lagi guys. Jadi ini adalah mod busit spesial THR lebaran ya guys ya, dari Bang Ade Iskandar guys. Ini jadi THR lebarannya yaitu mod busit truk Mercedes-Benz Actros Trailer Gudang Garam ya guys ya. Keren sekali guys modnya. Ini sama persis seperti truk aslinya guys, trailer gudang garamnya coy. Wih, keren sekali guys. Oke, langsung saya kita hidupkan dulu untuk mesinnya. Untuk suara mesinnya seperti ini. Untuk size dari modnya ini 63 MB guys ya, dan triangles-nya 704 ribuan triangles guys. Oke, langsung saya kita menuju animasi pertamanya. Ini apa animasi pertamanya? Pintu sopirnya dibuka ya guys ya. Animasi keduanya, kacanya diturunkan dan kanan kiri. Animasi ketiganya, kabinnya dijungkitkan guys. Ini sudah full detail sekali coy. Ini sampai kabelnya pun detail ya guys. Mana guys, nah ini detail coy. Kabel hose angin serta hose listriknya guys ya. Ini untuk animasi pintunya, pintu sebelah kiri. Nah ini penampakan pintu belakangnya guys, ini bisa dibuka juga. Utamakan selamat. Oke, ini guys muatannya coy, muatan rokok gudang garam ya guys ya. Jadi ini pun salah satu truk, muatan truk yang lebih mahal ya guys ya, dari truknya itu sendiri coy. Ini guys muatannya guys, ini muatannya lebih mahal ya guys ya, dari truk ini guys, kalau sudah full muatan seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi lah guys ke semulanya. Untuk perlampuannya, lampu hazard, lampu dim, wiper hidup semua. Ini liverynya pun by Ade Iskandar juga guys. Untuk roda belakangnya, ini roda belakangnya kalau kita lihat belum single wide tire ya guys ya, masih double coy bannya coy. Sementara kalau aslinya saya pun belum tahu juga, sepertinya kalau yang aslinya itu sudah single wide tire guys, yang sudah lebar begitu coy bannya, cuma hanya satu saja. Oke, ini perlampuan belakangnya hidup semua guys, sangat detail. Ini ada ban serep dua di sini. Oke, hidup semua guys ya. Coba kita masuk ke dalam interiornya. Nah, untuk interiornya begini guys. Ini pun sangat detail sekali guys ya. Ini ada penambahan aksesoris kopi guys, minumannya guys. Minuman sopirnya nih coy, biar nggak ngantuk ya guys ya, saat bawa truk ini coy. Ini. Nah, wipernya. Instrumen cluster semuanya hidup semua guys, berfungsi dengan baik. Normal coy. Kaca spion terlihat jelas semua. Tapi kalau kita mau lihat spion kirinya, harus kita belokkan sedikit guys kameranya coy. Oke, langsung kita test drive lah guys modnya ini. Oke. Wah. Saya kurang ingat ya guys ya, letak-letaknya guys kalau dihilangkan begini. Nah. Coy, sangat detail sekali guys modnya. Wih, nyangkut guys belakangnya guys. Waduh, awas nabrak coy. Ini tarikannya begitu sampai ke G2-nya berat sekali guys ya. Jauh berbeda sekali guys pada gear satunya yang sangat super duper low guys, low gear. Tapi ini kok gigi duanya serasa gigi 6 coy. Berat sekali guys tarikan mesinnya coy. Nah. Wah, berat sekali guys ya. Tarikan mesinnya, jadi akselerasinya pun berkurang guys. Keren sekali coy modnya guys.
Kita belok kiri sini. Waduh. Nabrak, guys. Wow. Oke. Nah, ini. Ini dia sampai ke depannya, guys, ya, muatannya, coy. Muatannya atau tempat apa ya, guys, yang ini, coy, sampai ke depan ini, guys. Keren sekali, guys, mod ya. Full detail, full animasi. Dan size-nya pun enggak terlalu besar, guys. Hanya 63 MB-an saja, coy. Kita mau bongkar di sini, guys. Cacetnya aja, guys. Set. Ini hanya kurang akselerasi ya, guys, ya, menurut saya. Ini akselerasinya pas di gigi 2 seperti gigi 6, guys. Mungkin kalau di jalan tol lumayan enak, guys. Tapi kalau di jalan tanjakan harus stay di gigi 1, guys, ya, sepertinya. Oke, kita akan bongkar di sini, guys. Muatan rokoknya nih, coy. Oke lah, guys, mungkin untuk review mod busit kali ini kita singkat-singkat saja, nggak usah perlu lama-lama. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.